lebar. Tidak kedaupan tampian tubuh. Biar hangat. Hai YouTube, ketemu lagi dengan channel Balinese Culture and Hindu. Hari ini saya akan membuat atau nanding banten dur mengale. Yang kita perlukan di sini ada tamas. Tamas untuk membuat dur mengale yang ada isahannya ya. Nah, di isahannya ini kita taruh nasi. Kita taruh nasi. Limasnya kita isi dengan garam. Setelah itu kita ambil pisang di sini dua. Terus ada bantal, ada tapinya, ada buah. Jangan lupa jajannya, jajak ulinya ya. Kemudian yang paling bawah di apa namanya nih? Ini saya anggap di hulu. Sedangkan ini di hilir atau di ini di luanan, ini di tebenan. Di tebenannya atau di sornya kita kasih kacang saur, sedangkan di hulu atau di atas kita kasih dengan pisang. Pisang, kemudian jajak uli, ada bantal tape dan ada buahnya. Di tengah-tengahnya kita isi dengan nasi dan limas, yang di atasnya diisi dengan garam. Setelah itu ini ada di bagian sor atau di bagian bawahnya kita akan isi dengan tumpeng yang berwarna hitam. Tidak lupa bawang jahe dan terasinya ya. Di bawahnya, di bawah dari tumpeng ini kita taruh dengan kuangen yang kecil. Kuangen kecil sudah ada tutorialnya ya, tinggal ditonton. Ini juga diisi dengan porosan. Beras porosan. Selain porosan ada pisang dan ada benang tetebus. Di atasnya kita taruh dengan tumpeng hitam yang tadi. Oke, sudah itu ini namanya penyenang. Ini penyenang dur mengale. Dur mengale memang dibuat dari daun kelapa yang berwarna hijau. Ini penyenangnya, dalam penyenangnya ada beras ya. Kemudian jangan lupa di atasnya kita taruh canang, dua buah canang kiri dan kanan. Kemudian ini sampian nagasari. Dan ini padma, ini untuk mengetiskan nanti air yang ada di bungkahnya. Nanti saat kita menghaturkan, kita akan bungkah ini di kasturi. Dan nanti untuk mengetiskannya ini dipakai padma.